Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini Bapak diberi amanat oleh bidang kurikulum untuk mengajarkan kalian pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dengan judul Menteladani Sifat-Sifat Allah melalui Asmaul Husna. Baik, kita lihat di samping. Sebelum kita mengarah ke yang lain, Bapak akan mencoba untuk apa sih yang akan diajari hari ini, Nak? Nah, yang pertama nanti tujuan. Tujuan mempelajari Asmaul Husna. Yang kedua, pengertian Asmaul Husna atau makna. Yang ketiga, dalil Asmaul Husna, kemudian dilengkapi dengan hadis Rasulullah, kemudian macam-macam Asmaul Husna dan cermin dilakukan sehari-hari, yaitu Asmaul Husna, dan terakhir adalah hikmah Asmaul Husna. Bisa dimulai, Nak, ya? Baik, kalau begitu coba kalian lihat di samping. Insyaallah kalian akan mendapatkan pertama adalah masalah tujuan. Nah, kenapa kita harus mempelajari tujuan daripada Asmaul Husna? Yang pertama adalah mengidentifikasi dalil nakli dan akli terkait Asmaul Husna. Paling nggak ada 7 hal yang akan kita pelajari dari nama Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim, yaitu Maha Mulia. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Mungkin kalian udah tahu semuanya ya. Kita nggak perlu banyak kita baca lah, karena apalagi kalian udah baca cerdas-cerdas. Kemudian nanti juga ada makna Asmaul Husna. Baik, selanjutnya adalah sebetulnya apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna itu berasal dari kata asma. Asma itu nama-nama. Mungkin kalian tahu lah, ya. Yang kedua, husna. Husna itu baik dan indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang indah dan baik yang dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungan. Kemudian di dalam surat surat At-Taha ayat 8, di mana artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna. Kemudian dalil Al-Qur'an yang terdapat di dalam Quran Al-Araf surat Al-Araf ayat 180, di mana dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal yang mereka kerjakan. Jadi harus diperhatikan, Nak, ya, semuanya. Kemudian kalau tadi kan kita membicarakan berkaitan dengan Al-Qur'an, sekarang hadis Rasulullah, di mana artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk juga. Mau enggak, Nak? Insyaallah, mari bersama Bapak kita ngapalin deh. Mudah kok, satu persatu nanti hafal semuanya. Ya, kita tadi di awal akan menyampaikan macam-macam dari Asmaul Husna. Kita tuju aja dulu ya, enggak usah banyak-banyak deh. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim itu artinya Maha Mulia. Kemudian yang kedua Al-Mu'min. Al-Mu'min itu Maha Pemberi Aman. Jadi kita aman itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Matin. Matin itu kukuh atau maha sempurna. Dan selanjutnya adalah Al-Wakil itu maha memelihara. Jadi kita semua dipelihara, jangan khawatir. Kemudian Al-Adil itu artinya adalah Allah itu bersifat adil. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir. Jadi Allah maha akhir. Ya. Jelas enggak, ya? Baik, kita selanjutnya cermin perilaku beriman terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama itu Al-Karim, artinya Maha Mulia itu, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi. Kita harus memiliki budi yang luhur.
kemudian al-mu'min, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lain. Jadi kita jangan egois, makhluk lain tidak diberi aman, ya. Kemudian yang lain adalah al-wakil, itu adalah maha melihara. Selanjutnya al-matin, maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Jelas ya, ada ya, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya al-jami, maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar dalam rangka mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah al-adl, artinya maha adil, maka jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah maha tahu yang akan kita butuhkan, sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur dan manusia yang bersabar. Cobalah kalian lihat, kalau kita mandi, kita kan butuh air, Allah udah siapin tuh, tinggal kita menyebutnya aja. Pokoknya makanya kita harus selalu bersyukur pada Allah. Bukan kita tahu, itu adalah lagu bagus tuh. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita juga akan hikmah. Hikmah itu penting. Hikmah itu sama dengan tujuan hidup, ya. Baik nak ya. Hikmah yang pertama dalam mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah, paling enggak ini ada 6, ya. Yang pertama, dengan kita melihat Asmaul Husna, memberi kebersihan diri. Diri kita bersih. Yang kedua, menimbulkan rasa dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah menumbuhkan harapan, rasa optimis. Dan selanjutnya membebaskan diri dari penguasaan orang lain. Dan selanjutnya adalah membersihkan hati dan menenangkan hati. Jadi kita kalau menghafal Asmaul Husna, kita insya Allah ya tenang, ya bersih hati dan sebagainya. Ini aja nak ya, saya yakin kalian tahu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua. Demikian, bila-bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.